Okay, assalamualaikum dan selamat datang ke Wanzang Vlog. Okay, untuk video kali ni, aku akan unboxing satu device yang aku baru dapat. Nak tahu device tu apa? Sebelum apa-apa, jangan lupa tekan like, subscribe dan share video. Jom kita mulakan. Let's get to intro first. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ini aku dah share terpaksa. So ni lah barang yang aku beli. So kau nak tahu apa benda ni? Sebenarnya aku share sebab aku rasa benda ni macam dulu kita tak mampu nak beli tau, sebab benda ni terlalu mahal. So sekarang ni dia dah macam portable, so macam semua orang dah boleh beli dalam benda ni. So that's why aku share dalam video kali ni. So kau nak tahu barang apa, let's go. Kita mulakan. So aku buka dulu lah. Ta-da! Home projector. Okay, so dekat sini, kalau kau beli benda ni, apa yang korang dapat? So aku buka. So yang aku beli ni, ni model dia BRG888A. So plaster UK, warna silver. Terus aku warna dia tak boleh pilih lah yang ni. Aku tak sure kenapa, mungkin dah habis stock atau memang aku pilih silver. So apa yang ada kat dalam kotak? Dia punya 3-pin plug lah. Okay, 3-pin plug. Satu dia adapter 24 volt. Dia ada bagi remote, manual boot, itu manual. So user manual dia dalam bahasa Inggeris lah. Okay, user guide dia. Okay, AV cable. So ni aksesori yang dia bagilah. Dia punya unit lah. Ni adalah projector unit dia. Yes, dia ada handle tau. Dia dah macam speaker dah. Aku rasa dia macam handbag dah, ada handle macam ni. Okay, so ni lah bentuk dia. Aku mana. Okay, so ni bahagian depan dia lah. So ni dia punya projector lens. So ni bahagian tepi. Dia ada speaker, dia ada built-in speaker eh. Okay, so ni port yang dia ada, HDMI. Ni port untuk adapter IR ni, IR blaster ni untuk remote. AV ni untuk kabel yang tiga color tadi tu, AV kabel. So ni untuk earphone lah, in case kamu tak nak pakai dia punya speaker. So kamu boleh pakai dia punya earphone lah. Okay, U1 U2 ni adalah USB port untuk kamu tengok cerita daripada USB. Okay, so kat tepi satu lagi pun sama. So dekat bawah dia, last but not least, dia ada dia punya heatsink lah. Heatsink kat dalam ni ada fan. So function dia untuk sejukkan benda dah ni lah. Okay, okay, so dekat atas dia ni ada button back, power. Ni M ni menu. So ni controller. Okay, so sebenarnya benda ni kau nak pakai boleh. Kalau kau nak pakai dia punya remote pun boleh. Remote. Okay, so masa kau orang beli ni, dia tak akan bagi sekali dengan bateri lah. So bateri ni aku dah letak. So bateri yang dia pakai, bateri size AAA. AAA 2 biji. Okay, kau orang tengok dekat sini kan, dia ada dia punya macam boleh laras. Okay, ni untuk laras. Contoh projector kan korang tahu, dia akan shoot ke dinding atau ke tirai putih untuk menghasilkan gambar yang besar, macam korang tengok wayang lah. So tujuan level ni untuk control dia punya sharpness lah.
sharpness, lepas tu nak make sure gambar yang yang bila kau letak untuk jarak sekian tu, so gambar tu clear. So kau boleh adjust je benda ni, depan atau ke belakang. Okay, so untuk model ni, dia ada dua jenis model lah. So model yang aku beli ni adalah Android version. Satu lagi dia ada yang basic version. Basic version ni, kau just boleh guna dia punya output belakang ni je. Untuk dia just jadi macam satu monitor lah nak cerita. Cuma monitor ni yang tembak dekat dinding. Tembakan dinding untuk keluarkan. Dia tembakan dinding untuk keluarkan gambar lah. Ha. So untuk Android version, so dekat dalam ni dia ada dia punya own processor dia lah. Dia ada Android, aku tak ingat dia pakai Android apa. Tapi dekat dalam ni dia ada Netflix, dia ada built-in Netflix, dia ada YouTube, dia ada Play Store sendiri. Untuk make sure korang boleh access benda ni lah. So benda ni untuk Android version ni korang boleh pakai untuk connect dengan phone, direct dengan phone untuk screencast, ataupun korang boleh sambung dengan Wi-Fi untuk tengok YouTube, untuk tengok Netflix. Or boleh juga pakai yang USB belakang ni lah. Boleh jadi juga sebagai output, output HDMI ke USB ataupun AV. So basically ianya mesin projector lah, mini projector sesuai untuk korang tengok movie beramai-ramai lah. Okay, so macam mana dia function untuk test? Okay, sekejap lagi aku tunjuk agak. Saya nak pasang, dia sambung je tadi dia punya kabel, then kau boleh tekan on lah. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay, tadi kan ada satu level untuk adjust dia punya sharpness kan. Okay, so kau boleh adjust sharpness ni, so dia boleh adjust sampai takat ni lah. Okay, so sama ada kau nak control pakai dia punya button kat sini ataupun kau pakai remote lah, senang. Okay, ni aku tunjuk sample lah. So kat dalam ni dia ada Netflix, YouTube, ni built in lah. So dia ada juga Google Play. Hello, so ni ada Google Chrome. Ni untuk kau tengok kau punya file. For example kau ada pakai USB kan, nak tengok video daripada USB tu, ha, so kau buka kat sini lah. So setiap kali kau lepas kau pakai, kau boleh tekan cleaning lah. Okay, cleaning ni dia akan clearkan balik so kau punya data-data sebab dia pakai internet kan, supaya kau punya projector ni boleh play video smooth lah. Okay, so ni apps yang kau dah install, semua ada kat sini. So untuk kalau kau nak screencast, kau boleh open je Miracast ni, then boleh screencast dengan kau punya phone lah, Android phone lah. Okay, so dekat setting ni, okay, sebab ni adalah Android device, so kau boleh sambung dengan dia punya Wi-Fi. Okay, connect dengan Wi-Fi. Okay, so aku dah connect dengan Wi-Fi rumah aku. So then kau boleh test untuk tengok YouTube directly. So kalau korang tengok gambar aku ni macam cerah sikit kan, sebab bilik yang aku test ni adalah bilik apa orang cakap yang terang lah. Satu perkataan yang muncul bila so ni sound ni adalah sound daripada device ni sendiri, so dia boleh kuatkan lagi. Itulah Wira dan ibu saya, ibu Sing. Okay, so basically macam itulah cara dia. Okay. Okay. So korang juga selain daripada guna direct daripada sini, so korang juga boleh pakai macam aku cakap tadi lah, untuk screencast kan korang punya phone. Korang boleh juga sambung dengan boleh sambung untuk apa, laptop, sambung untuk Astro. Okay, so kat sini dia ada tulis lah sekali
Okay. So port 1 ni kau boleh sambung dekat external speaker ataupun earphone. Port nombor 2 ni AV untuk kau punya mungkin DVD player ke apa. Port nombor 3 HDMI kalau kau nak keluarkan skrin besar daripada komputer, DVD player ataupun Astro, TV semua kan. Dia boleh lah guna jugalah. Semua 4 tu untuk USB port lah. Ataupun external hard disk. Nombor 5 adalah port untuk charger. Okay, so macam mana? So kalau video ni bermanfaat untuk korang, so jangan lupa subscribe, like dan share video ni supaya semua orang dapat tahu lagi apa video-video terbaru yang aku akan buat. So jumpa korang dekat next video. Assalamualaikum. Jangan lupa jaga diri, kita jaga kita. Walaupun kita dah tak perlu pakai mask sekarang, tapi tetap kena berwaspada sebab kita tak tahu mungkin ada seseorang ataupun individu-individu yang bergejala pun yang berdekatan dengan kita. Assalamualaikum. Bye-bye.